profesional.平常就这样。enggak ngandelin ya Hongi. Sutrit guys. Loh, assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Aku ketemu maning karo aku memen deso di Taiwan. Aku hari ini udah beberapa hari masih di rumah sakit. Sebentar lagi jam 10. Beda, mainnya beda suster, beda penanganan ya. Ya begitu lah teman-teman. Baku isi buku. Masih ngode di rumah sakit. Ceritanya mbakku itu enggak sakit ya, kemarin itu demam sampai 38,5. Tunggu bosku belum pulang, apa itu ngantor, pulang aku ya waduh mbak demam. Terus dibawa ke rumah sakit lah. Ternyata di sini dicek and recheck. Dicek ini itu, ini ono. Katanya paru-parunya kotor atau gimana gitu loh. Paru-parunya jamuran apa ya? Vein. Intinya paru-parunya kotor karena dia kan batuk lama. Terus kemungkinan di situ sedikit kotor, jadi sekarang di rumah sakit dibersihin ya gitu. Jadi aku masih angrem di rumah sakit. Gini keadaannya, tidurnya di sini di kursi, ada selimut aja. Oke teman-teman, mau apa ya? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, tapi kehidupan di rumah sakit itu ya kayak nggak ngerjain apa-apa, nggak masak, nggak apa, tapi tidur nggak bisa. Mau tidur susternya untuk cek ini cek itu gitu. Mbahku melek guys, tapi mbahku diem aja. Kemarin itu aku ke rumah sakitnya, ke emergensinya hari Kamis Jumat, 2 malam di emergensi sana. Aku belum dapat kamar, tolong keluar. Terus aku nginep di emergensi, nunggu dapat kamar lama banget, 2 malam. Susah tidur, tidurnya di kursi. Terus hari Jumat sore, mau jam berapa ya? Mau jam 4 gitu baru dapat kamar. Kita naiklah dapat kamar.
terus malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu sudah tidur di kamar. Katanya nggak tahu berapa hari. Aku pun nggak nanya banyak, cuman ngikutin saja kata majikan. Mereka nggak ganti aku sendiri di sini, dewek. Ya Allah. Orang di luar banyak. Tuh. Minta pun harus izin, guys. Harus izin. Gak boleh sembarang ambil. Tidak boleh sembarang ambil ya. Nanti dimanyunin sama Mbak-mbak. Aku minta dua. Baku kotor tuh. Halo Mei, aku Helena. Di luar panas. Enggak, dari rumah sakit. Oh, pulang. Teman-teman. Pulang-pulang aku bersihin ikan. Ini ada es batu. Jaga keprofesionalan TKW. Balik-balik rada boyokan ya, tetap profesional ya. Mau ngerjain tugas, pulang-pulang ada tugas nyisikin sesek boko apa-apa ya ini ya, ikan gabus apa ikan apa ini, pokoknya lah potong-potong nanti ya. Masih tiga lagi, tadi sudah tiga. Mood profesional. Gak bisa udang. Alhamdulillah.
Hahaha.